kita ketemu sama Rexco 50. Rexco 50 ini free sample ya. Jadi cuman dapat buat sampel doang waktu mampir ke JS kemarin. Ini peruntukannya ada multi purpose, cairan dengan kemampuan untuk loosen rusty part, untuk berkarat ya, melepaskan karat, terus melindungi dari debu, serangan debu, juga untuk mengeluarkan kotoran, juga untuk menghilangkan bunyi derit ya. Pemakaian Rexco 50 simpel aja sebenarnya. Yang pastikan semprotnya dari jarak antara 15 sampai 20 cm. Ya, jadi ini bisa digunakan pada tekstil, plastik, cat dan bahan lainnya. Nah, ini kalengnya nggak boleh kena materi langsung ya katanya, karena ini bertekanan tinggi nih. Hati-hati, jangan ngelubangi, jangan membakar. Ini soalnya gampang banget nih meledak. Dan juga hindari kontak langsung dengan kulit. Juga jangan, kalau bisa jangan sampai terhirup ya pas nyemprot. Jadi hati-hati banget. Dan saat mengerjakan kegiatan dengan cairan ini, nyemprot-nyemprot segala macam, jangan sampai ada anak-anak ya, atau kasih pengertian buat anak-anak agar berhati-hati ya. Oke. Fungsinya udah tahu ya, dijelasin tadi ya. Oke. Macet nih, gembok tua ya, jadi biasanya suka macet dan aja agak keras. Jadi supaya bisa dilepas dia agak keras, kelihatan sini ada karat-karatnya nih. Ya. Nah ini kalau pakai Rexco kita coba ya, pakai Rexco 50. Langsung cas tuh. Ini karatnya belum kelihatan. Nah, coba tuh karatnya, karat dan kotoran debu yang berkerak di dalam dikeluar. Ini kayaknya kalau rutin dipakainya lama-lama bisa kinclong lagi nih. Ini dipoles, yang ini tidak dipoles. Keren nih. Ya terbukti udah beberapa kali sih pakai ini.
dan memang selalu tersedia di tas buat kondisi darurat. Resko 50 tuh bisa diandarin ya deh buat kebutuhan darurat kayak gini. Ya buat yang penasaran coba aja. Yuk, cus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.